Kembali lagi di YouTube channel tercinta aku. Halo halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu ada kabar gembira untuk kita semua. Gak guys, bercanda. Akhirnya guys, setelah aku mengumpulkan niat dan juga kesadaran diri penuh, akhirnya aku bikin video ini. Dan juga aku sekaligus refreshing karena aku udah lama banget gak ngelukis yang bener-bener kayak ngelukis full gitu. Karena loh, karena terakhir itu lukisan aku yang baru aja kemarin aku selesaiin di kertas A3, itu yang besar. Dan itu aku bikinnya berapa bulan yang lalu, baru aku selesaiin kemarin. Jadi ini mood ngelukis aku tuh lagi naik banget guys. Nah karena mood ngelukis aku tuh lagi baik banget, jadi aku memanfaatkan kondisiku saat ini untuk bikin video buat kalian tercinta. Oh so sweet. Sebenarnya aku udah dari lama pengen bikin video lagi di YouTube, cuman kayak ngumpulin moodnya tuh susah banget dan gila. Dan sekarang aku muncul dengan mood ngelukis tinggi. Dan kali ini di video ini aku bakalan ngelukis, apalagi kalau bukan pemandangan pantai. Ini aku dapat referensi dari Pinterest, tapi aku update sedikit atau aku ubah ala lebih ke style aku gitu. Okay, biar nggak boring, di sini aku mau membawa topik seputar menjadi diri sendiri. Asik. Jadi guys, menjadi diri sendiri itu benar-benar rintangan dan ujian, dan juga yang gak suka mesti banyak banget. Tapi awalnya, dari awal harus digarisbawahi dulu kalau menjadi diri sendiri itu harus baik dan juga benar, bukan menjadi diri sendiri yang ngerugiin banyak orang. Paham ya sampai situ? Dari dulu aku SD, SMP sampai sekarang SMA, aku selalu coba mertahanin dan juga kekeh untuk tetap menjadi diriku sendiri di situasi kondisi apapun. Dan untuk mempertahankan itu benar-benar susah banget guys, demi apapun. Karena dasarnya itu ada di pikiran hati, untuk kita tuh bisa gimana mempertahankan diri kita sendiri di depan banyak orang ataupun di depan orang lain seperti keluarga, saudara, temen, guru dan lain-lain. Apalagi di depan temen itu susah untuk menjadi diri sendiri sih. Ya memang ada kalanya kita tuh harus menyesuaikan lingkungan, tapi bukan berarti kita itu menjadi manusia yang fake ya guys ya. Kayak misal di depan teman, aku kalau misalkan ada temen yang emang gak gitu sefrekuensi, aku juga gak bakal terlalu join sama mereka, cukup nimbrung aja. Dan kalau di lingkungan pertemanan, semisal kita tuh gak kekeh sama diri kita sendiri, bisa aja kita tuh keikut sama mereka. Misalkan mereka itu lingkungan yang toksik atau bagaimana, dan kita tuh gak punya pendirian yang kuat, kita bisa aja keikut dengan mereka gitu. Jadi kita harus benar-benar punya pendirian guys. Ngomong-ngomong juga soal menjadi diri sendiri, seperti di sosial media, aku sering banget, sering kali, dan banyak temenku yang misal sosial medianya itu postingannya sedikit tapi estetik dan elegan, dan juga kayak wow, dia jarang posting tapi sekalinya posting tuh bagus gitu. Pernah suatu ketika aku mau ngarsipin semua foto-foto aku, dan aku sisain yang bagus-bagus atau yang emang kayak kelihatan berkelas gitu. Dan aku juga kayak mau ngepusin konten-konten yang aku bikin, kayak konten make up, konten ngelukis, terus ada in my life dan lain-lain. Aku pernah kepikiran seperti tapi itu. Tapi gak lama aku gak jadi, dan aku sadar kalau hidup orang itu masing-masing, cerita orang dan kebahagiaan orang itu masing-masing guys. Dan dengan adanya tayangan-tayangan yang ada di sosial mediaku, itu sudah menunjukkan kalau aku emang udah menjadi diri sendiri, mempertahankan diri sendiri di sosial mediaku. Dengan video-video, postingan, foto yang aku unggah itu, ya emang aku bahagia ngelakuin ini, aku bahagia ngeposting ini, aku suka bikin konten kayak gini. Dan emang kesukaanku dan standar kesukaan orang lain itu beda-beda, aku gak bisa nyamain. Dan gitu, poin pentingnya adalah unggahanku, postinganku, foto-fotoku itu layak dipertontonkan buat kalian, dan itu gak negatif. Aku sharing juga bermanfaat, insyaallah semoga bermanfaat buat kalian, dan insyaallah semoga menghibur kalian dan juga bisa ngasih motivasi atau inspirasi buat kalian gitu. Jadi gak ada salahnya aku posting kayak gitu menurutku, dan semoga aja seperti itu ya. Itu juga mindset yang selalu aku terapin dikala aku mau ngepost konten, tapi aku kadang insecure kayak
kok aku bikin konten kayak gini alay sih, kenapa sih aku nggak kayak ya diam aja posting sewajarnya kayak teman-teman yang lain atau gimana. Dan ternyata aku balik lagi ke diri sendiri, kalau emang aku enjoy ngelakuin ini, aku suka, aku jadi diriku sendiri dengan aku ngelakuin ini, dan ini bukan suatu hal yang negatif. Wow, keasikan ngomong sampai ini lukisan aku udah jadi aja, tinggal di finishing dikit-dikit dan tadam, akhirnya guys. Okay, thank you for watching this video guys. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian dan semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe. See you next video guys. Bye-bye.